volume soal FPI memang menuai uh, banyak perhatian dari sejumlah kalangan uh, pet beragam petisi kemudian dibuat. Ada petisi tolak Uh, FPI, ada petisi dukung FPI, ramai sekali di laman change.org dan juga ramai dalam perbincangan di media sosial maupun di dunia nyata. Uh, saya ingin ke Hendrik dari uh, Koalisi Kebebasan Berserikat. Bagaimana perspektif Anda melihat ini? Perpanjang izin, tidak perpanjang izin dan polemik-polemik yang terjadi di sekelilingnya? Ya, uh, sebelumnya saya ingin meletakkan diskusi kita pada konteks yang lebih besar Mbak Nana, bahwa bicara terkait kasus ini harus kita letakkan pada bagaimana negara harus memastikan hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang itu merupakan jam, dijamin oleh konstitusi itu bisa tetap ada. Negara seharusnya justru bagaimana mempromosikan tentang kebebasan berserikat, kemudian dalam rangka membangun civil society yang baik, bermartabat itu harusnya mengayomi kemudian memberikan dukungan terhadap itu. Nah, uh, tentu dalam hal ini yang saya ingin katakan adalah bagaimana kemudian kebebasan berserikat yang dijalankan secara damai, mm. tanpa kekerasan dan kemudian patuh pada peraturan dan perundangan. Yes. ...tidak mencerabut hak-hak dasar orang lain juga. Nah, terkait dengan izin yang uh, polemik perizinan untuk uh, FPI ini... ...saya ingin katakan bahwa tadi sudah disitir bahwa... ...berdasarkan putusan MK, terdaftar tidak terdaftarnya... ...FPI tidak bisa dikaitkan dengan keberlangsungan hak mereka... ...untuk berserikat dan berkumpul. Dan juga bagi organisasi-organisasi lain. Karena maut berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum pun itu tidak bisa memberangus hak berserikat dan berkumpul. Hanya saja tentu uh, karena apa uh, uh, SKT ini kan sebenarnya adalah rezim bagaimana Kemendagri butuh untuk mendata, mem, untuk membangun sistem informasi tentang keormasan. Ya. Tidak ada hubungannya. Sehingga saya ingin mengkoreksi bahwa salah paradigma untuk mengatakan bahwa jika tidak terdaftar maka tidak bisa bekerja sama, tidak bisa mendapatkan layanan, tidak bisa begitu bahwa hak berserikat dan berkumpul hak konstitusional semua orang boleh bahkan negara harus juga memfasilitasi itu mm. begitu. Jadi nah, menurut anda negara sama sekali tidak bisa mengambil kebijakan untuk memastikan apakah satu ormas ini dianggap bisa berbahaya atau tidak dari sudut apapun mm. dari pandangan negara? Uh, tapi bisa bahwa hak kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak asasi yang mm. bisa dibatasi. Mm. Tetapi saya tadi setuju dengan Ustadz bahwa mencegah kemungkaran harus dengan cara yang makruh. Mm itu penting pemerintah dan, dan, itu. dan pemerintah mungkin saja tidak tidak makruh melakukan ini saya ingin mengatakan itu bahwa kenapa KKB menolak perpu bahwa perpu sangat dekat dengan nuansa politis yang perspektif politis lebih kedepankan daripada pendekatan hukum dan koridor untuk uh, pa, uh, pengaturan hukum yang benar dalam kebebasan berserikat dan berkumpul hmm. bahwa ketika kita bicara tentang pembatasan hak siapa yang bisa mencabut hak itu Tuhan yang Maha Esa dan pengadilan tetapi di dalam Perpu pembubaran ormas kemudian dihilangkan dari konang kewadilan. pemerintah bisa melakukan itu dengan subjektivitasnya ini berbahaya dalam konteks demokrasi nah saya tapi saya ingin mengatakan bahwa sebuah negara pemerintahan melakukan proses evaluasi terhadap kiprah organisasi masyarakat sipil itu sesuatu yang wajar tetapi sekali lagi tidak lantas kemudian informasi-informasi itu kemudian dilakukan dengan cara yang tidak Maruf. Oke, okay, dan sekarang menurut anda wajar tidak upaya yang dilakukan pemerintah tadi kalau memang bisa dievaluasi kebebasan ada pembatasan. Kalau melihat kasus FPI, hasil evaluasi dari teman-teman apa? Kalau kemudian kita melihat dari kiprah yang dilakukan KPI, harus kita akui bahwa banyak kasus yang kemudian dilekatkan dengan FPI penuh dengan kekerasan. Tetapi bahwa sekali lagi karena ini adalah hak dasar yang melekat pada uh, ses, uh, warga maka tentu saja tidak bisa dengan cara yang sewenang-wenang. Tidak bisa dengan cara se, uh, semaunya sendiri secara politis. Tetapi harus dibangun dalam kerangka hukum yang benar. Okay. Kalau kemudian pemerintah memiliki data, memiliki evidence yang menunjukkan bahwa ada sebuah organisasi, entah FPI, entah siapapun yang kemudian uh, melanggar, uh, tindak, melakukan tindak pidana, melakukan konstitusi, dan sebagainya, gunakan itu sebagai evidence untuk melakukan proses-proses di mana kemudian itu harus dilakukan dengan cara yang ke dalam koridor 6. Bagaimana pemerintah tidak makruh mengambil kebijakan? <tuh> uh, pemerintah contoh contoh ini contoh dengan FPI. FPI itu uh, mempunyai kekurangan beberapa persyaratan. Pemerintah ngomong, pemerintah Ayobi, pemerintah Surati FPI. Ya, hmm. FPI ya. Betul. Pemerintah Surati. Ini loh kekurangan ini, kekurangan ini, kekurangan ini. Artinya itu kan apa? Fungsi pembinaan di sana kan jalan. Ya. Nah jadi saya juga bingung yang mana pemberita yang tidak ngomong, yang tidak ngayomi, saya juga bingung dalam perspektif apa. Dan undang-undang dasar kan juga menyatakan bahwa setiap orang itu bebas berserikat. Tapi ya harus diingat juga loh, ada pasal 28J di undang-undang dasar -Undang 45. Di dalam menggunakan kebebasannya, tentunya juga harus menghormati hak-hak azazi orang lain. Nah, dalam konteks ini, pemerintah tentunya bersikap sebagai salah satu contoh perpu. Perpu itu kan juga politik. apa undang-undang itu kan juga kebijakan politik pak dibahas bersama dengan teman-teman pak Mardani dengan teman-teman pak Maman itulah produk politik yang sudah kita sepakati yang kita sepakati itu harus kita laksanakan nah terkait dengan uh, 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 apa yang telah pemerintah lakukan tentunya di dalam undang-undang uh, perpu itu yang sekarang sudah menjadi undang-undang bahwa ada klausul-klausul yang baru dalam rangka mempercepat artinya masa ya sih mohon maaf seperti kita biarkan HTI berlarut sekian tahun tidak berdaya. Apabila terjadi hal-hal uh, uh, okay. tidak diinginkan, kita memperingati enam bulan. Setelah itu baru kita ingati lagi enam bulan. Setelah itu sampai tiga kali enam bulan. Barulah bisa kita masuk ke proses pengadilan. Kalau seperti ini bisa bubar duluan negara ini. Ini mohon maaf. Artinya bahwa di undang-undang yang baru ini diberi ruang oleh pemerintah apabila dia melanggar ormas tersebut, tentunya juga bukan dengan perasaan. Ada parameter-parameter yang terukur, yang, yang sangat jelas, yang dapat dikontrol oleh masyarakat. Okay. Kami peringati yang pertama, yang kedua kami peringati, yang ketiga, apabila sudah diperingati yang ketiga kali maka pemerintah akan menggunakan kewenangannya yang diatur di dalam undang-undang. itu apa? asas kontakir atus. siapa pejabat yang melakukan uh, 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 izin tersebut maka pejabat tersebut yang harus mencabut tanpa proses kepengadilan. Oke. Okay. Kalau itu lama sekali nantinya, itu, okay. Mas Henry. Singkat Pak dani. Singkat saja. Setiap uh, Right, hak pasti tiga Erna. right, restriction and responsibility. Ada hak, ada pembatasan, yeah. ada pertanggungjawaban. Tolak. Kami PKS menolak performas. Nana bisa lihat di YouTube ada yes. saya interupsi. Tetapi karena itu sudah uh, produk hukum kami uh, tolak, kami kalah. Itu jadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Undang-undang ormas yang baru mengatasi tahun 2013 ya. memang ada aturan-aturan yang harus diikuti, Ustaz, ya e, termasuk tadi ya bagaimana setiap partai ada mekanisme pengambilan keputusan, ya. kalau ada konflik seperti juga ketika undang-undang parpol jadi kami harus menyesuaikan, karena kita bikin mahkamah, mahkamah partai tadinya nggak ya. ada, tapi karena itu keputusan. jadi memang hidup ini di negara ini aturan yang kita sepakati. Ya menjadi mengikat dan itu Mereka tidak jenis bertentangan jenis. dengan Islam. Ya. Eh, Jadi okay. itu Baik. yang disebut dengan al muslimuna ala surutihim. Ya. Baik. Seorang Muslim itu ya dengan, dengan segala saat -saat. prasaratnya ingin hidup di Indonesia ya ikutinlah aturan-aturan yang ada di Indonesia. Ingin hidup di Saudi di Saudi, okay. ingin hidup di Mesir ya ikutin aturan Mesir. Oke okay. ya. oke. Okay. Okay. Baik kita akan kembali setelah variwara jangan kemana-mana. Setelah ini ya. kita akan lanjutkan uh, soal polemik FPI.